Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang promo ataupun event undang teman dari aplikasi TikTok. Di sini saya sudah membuka aplikasi TikTok dan ini akun saya teman-teman, di mana di sini sudah ada follower kurang lebihnya hampir mendekati 4.000-an dan ini beberapa video yang saya upload. Kemudian juga ada produk-produk yang dimana ini saya tawarkan ataupun saya hubungkan di akun TikTok Shop. Nah, untuk melihat event undang teman di sini kita bisa klik ikon ini ya teman-teman. Bagian pojok kiri atas kita klik terlebih dahulu. Ada poin sebanyak 17.000 ya, atau kurang lebihnya 1.700 kalau dikonversikan menjadi rupiah. Nah, ini ada tugas baru yang dimana tugas menonton video. Selesaikan tugas harian dalam 14 hari dan dapatkan 42.000 ataupun kalau seandainya koin itu 420.000. Yang dimana untuk setiap harinya tugasnya itu menonton video. Ada beberapa table yang di sini tonton selama 60 menit, kemudian mungkin di sini 90 menit dan seterusnya itu sampai 1.400 poin atau kalau dikonversikan menjadi rupiah yaitu 1.400 teman-teman dalam satu hari. Nah, caranya bagaimana ya? Gini, kita tinggal klik bagian dapatkan saja. Kalau seandainya kita klik di sini langsung mendapatkan 100 poinnya, gimana ini ya, itu sudah bisa diklaim teman-teman. Oke, 100 poin. Kalau nanti udah sampai sini ada 200 poin, gimana bisa kita klaim juga, dan ini sudah masuk ke bagian poin saya. Kita tinggal klik aja bagian tonton seperti ini. Saya otomatis masuk ke bagian video dan di mana di sini ada koin yang berjalan. Nah, jadi kita tinggal scroll aja nonton video, kemudian koin ini akan otomatis berjalan. Kita masuk lagi ya ke bagian eventnya. Dan untuk tugas ini sampai tanggal 9 Oktober ya. Kemungkinan masih ada waktu kurang lebih 10 harian lagi untuk bisa mengikuti event ataupun tugas ini. Kalau seandainya sudah berakhir, saya juga tidak tahu ya ini bakal diperpanjang ataupun memang sampai tanggal 9 Oktober saja. Kemudian di bagian bawah di sini dapatkan 3.500 lagi untuk membuka reward besar 35.000. Jadi kalau di sini saya seandainya mengundang satu teman, maka reward yang 35.000 ini sudah bisa diklaim karena hanya 3.500 saja. Kenapa? Karena di bagian sini, bagian bawahnya yang gimana undang teman dapat sampai 3 juta rupiah. Kalau seandainya satu teman yang berhasil saya undang, maka di sini dapat 4.000 rupiah. Dengan otomatis berarti untuk bagian tugas ini sudah terselesaikan. Nah, untuk bagian yang 3 juta rupiah ini seperti biasa ya, teman yang kita undang itu harus memasukkan kode referral kita ya, yang dimana nanti akan mendapatkan bonus 4.000 rupiah. Nah, kemudian juga sama di sini ada tabelnya. Kalau seandainya temannya kita undang untuk menonton video selama 30 menit dalam sehari, maka di hari ketiga maksud saya dapat bonus 4.000, kemudian di hari ke-6 itu dapat bonus 4.000, dan yang terakhir di hari ke-10 ini akan mendapatkan bonus 288.000 rupiah. Jadi total satu teman itu kita bisa mendapatkan bonus 300.000 rupiah dalam 10 hari. Cuman faktanya untuk bagian table ini itu kebanyakan stuck ataupun berhenti. Contoh kita sudah mengundang teman, kemudian teman tersebut itu sudah menonton video, alhasil di bagian sini tetap tidak jalan. Ini solusi dan tips dari saya ya. Ketika teman kalian ingin menonton video, usahakan masuk ke bagian menu ataupun event dari undang teman terlebih dahulu. Kalau seandainya ada table ataupun tugas ini, kalian atau teman kalian itu tinggal tonton saja. Jadi supaya teman kalian juga bisa mendapatkan bonus poin, kalian juga yang mengundang bisa dapat bonus poin juga teman-teman. Itu tips dari saya. Untuk hasilnya sendiri saya juga kurang paham ya, karena memang saya pribadi juga banyak mengalami hal seperti itu, termasuk saya sudah mengundang teman, setiap hari juga dia sudah menonton video katanya gitu, dan hasil sampai sekarang juga bahkan sudah kadaluarsa bonusnya tidak masuk. Saya juga nggak tahu teman yang kita undang itu menontonnya langsung auto buka TikTok ataupun masuk ke event tugas undang teman ini, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Intinya dari teman yang saya undang itu tidak berhasil sampai ke 10 hari, jangankan 10 hari, 3 hari aja itu tidak jalan teman.
Nah, kemudian kalau seandainya di sini kita rutin ya menonton video seterusnya sampai yang terakhir yaitu 1.400 poin ataupun 1.400 rupiah, maka dalam 14 hari totalnya menjadi 42.000 rupiah ataupun kalau dikonversikan menjadi poin itu menjadi 420.000 poin, teman-teman. Dan ini ada table-table yang lainnya ya, mana di sini sampai 14 hari, teman-teman. Oke, sementara sampai di sini aja informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.